السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Saudara kami kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, terutama yang terkait dengan kami, baik itu para alumni, para santri dan santriwati kami, serta para yang saudara kami yang saya cintai. Kami mau konfirmasi ya, karena banyak WA dan SMS yang masuk kepada kami terkait dengan kesehatan kami. Jadi memang kami tidak jatuh ya, dan tidak cedera, karena memang terjadi pada kami itu adalah selama 3 bulan ini kami tidak bisa mengangkat tangan kiri. Nah, kemudian setelah minggu kemarin di MRI, ternyata hasilnya itu adalah tendonnya itu robek karena tulang yang tumbuh. Nah, sehingga banyak cairan di situ yang menyebabkan peradangan. Oleh karena itu, doakan semuanya insya Allah hari Jumat, hari Kamis kita akan masuk ke rumah sakit, dan hari Jumat kita akan melakukan tindakan ya, insya Allah semoga berhasil dan sesuai dengan harapan. Dan insya Allah semoga diberi kesembuhan, dan di balik itu ada maghfirah daripada Allah untuk kami yang banyak dosa ini, dan anugerah kepada Allah Ta'ala yang banyak untuk kami selepas hujan ini dan musibah ini. Sekian pemberitahuan dari kami, yang kami sehat-sehat saja, cuma tangan saja ya, yang ada sedikit sakit di bahu sini. Memang terasa sakit luar biasa kalau sudah mau tidur atau sangat mengganggu pada tidur kami, sehingga mau tidak mau harus dilakukan tindakan supaya menghilangkan rasa sakit itu. Demikian pemberitahuan dari kami. Terima kasih atas segala perhatian, dan terima kasih juga atas doa. Semoga yang mendoakan kami, Allah kabulkan juga hajatnya, Allah berikan kesembuhan dari segala macam penyakitnya, terutama penyakit hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.